Pemirsa, KPK mencekal istri, anak, dan cucu Syahrul Yasin Limpo untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan setelah adanya dugaan keterlibatan SYL dalam kasus korupsi di Kementan. Kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berbuntut panjang. Alih-alih menjerat Syahrul Yasin Limpo sendiri, kasus ini juga berdampak pada keluarga Syahrul yang kini dicekal ke luar negeri. Lembaga anti rasuah mencekal 9 orang terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. 3 orang diantaranya adalah istri, anak, dan cucu Syahrul Yasin Limpo. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinas dan kantor Syahrul Yasin Limpo, KPK menemukan sejumlah dokumen yang terkait dengan keluarga Syahrul. Keluarga Syahrul diduga menerima aliran dana terkait dengan gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Syahrul. Penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, saat ini KPK telah mengajukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 9 orang, diantaranya para tersangka, keluarganya, dan juga para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Cegah agar tidak bepergian ke luar negeri ini berlaku sampai 6 bulan ke depan, yaitu sekitar April 2024, dan tentu dapat diperpanjang kembali selama 6 bulan kedua sesuai kebutuhan proses penyidikan yang sedang KPK selesaikan ini. Keluarga Syahrul Yasin Limpo dicekal ke luar negeri selama 6 bulan ke depan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan KPK. Sementara kasus korupsi Kementerian Pertanian sendiri kini telah naik ke tahap penyidikan dengan 3 klaster pelanggaran, yaitu pemerasan, gratifikasi, dan TPPU. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.